What's up? Ya, kembali lagi bersama gue Lusal Faro dari QTCB. Dan di video kali ini, gue bakal mainin lagi Dynasty Warrior Unleashed-nya. Oke, langsung aja kita start. Gue udah lama banget gak lanjutin game ini. Ya, jadi gue sorry banget. Udah lama gak ngelanjutin, jadi kali ini gue lanjutin lagi. Oke, karena gue udah lama gak main, jadi gue tuh main tanpa record. Jadi gue tuh ada apa ya, ada tiga yang bintang 6 apa 2, gak tau deh. Kayak gue udah ada yang bintang 6 guys. Bentar, ini si Ganing bintang 6, habis itu ada lagi nih Sun Jian sama si mana ya, apa cuma 2 ya, pokoknya itulah. Jadi gue udah ada bintang 6 dan kita langsung aja ke Luoyang ya. Kita terakhir kemarin udah sampai legenda Lugu, sekarang kita ke Luoyang. Oke, langsung aja gue sepakai lama ketika pertarungan pakai satu bawang seperti biasa. Dongzu, apa beraninya Jiao Chan merencanakan pembunuhanku dengan Citua Wang Yun? Ingat kata-kataku, dia akan menyesal ini. Bagaimana saat ini hancur, aku harus mencoba dan membantu ayah angkatku melarikan diri. Oke. Lanjut. Nona Jiao Chan, yang mulia Wang Yun menunggumu. Mengapa kau berhenti? Aku akan tetap sini. Mau pergi ayah angkatku. Tapi katakan pada ayah angkatku bahwa aku tidak akan melupakan kebaikannya. Aku akan menyerahkan nyawaku dan mendirinya dengan senang hati. Yang mulia Lubu akan membantu kita setelah aku menemukannya. Kita akan mengalahkan Dongzu bersama dan kembali ke pihak Wang Yun. Aku akan memberitahu yang mulia Wang Yun atas keputusanmu. Tapi berhati-hatilah, Nona Jiao Chan. Oke, jadi rencana Jiao Chan ketahuan sama Dongzu. Oke, apakah Jiao Chan berhasil mengalahkan Dongzu? Oke, kita kayaknya, oh, kita ngebantuin Jiao Chan, siap. Woi, Ganing. Kita ngelawan Ganing, coy. Gile. Mantap. Gila. Mana, sini. Masih ada. Udahlah. Tuh kan mati. Oke. Sekarang kita ke sini. Lain kapten. Udah mati kapten ya. Gampang. Iyalah bintang 6 gila. Oke, Jiao Chan. Ah, siapa saya tolong aku. Waduh. Perempuan di gitu. Gak terima gue. Udah nggak tahu ada Ganing di sini. Oke, kita kalahin, menang, yes. Misi pertama selesai dengan mudahnya, kita menangkan misi pertama ini guys. Mudah banget ya, mudah. Kita seperti biasa mendapatkan bintang 3. Oke, kita konfirmasi. Dan kita akan ke stage selanjutnya. Dan di video kali ini gue bakal 2 stage aja. Sekarang, apa tadi namanya? Serangan besar. Oke, langsung kita pakai satu bawang. Oke, loading. Oke, Jiao Chan, terima kasih atas dukunganmu, tuan. Liu Bei, ini Liu Bei nih guys, jagoan gue. Kita melakukan apa yang harus dilakukan, Nona Jiao Chan. Yang mulai Wang Yun mengabdi kepada Dinasti Han dan dia sangat ingin mengalahkan Dongzu seperti kita. Dongzu tuh banyak banget lah musuhnya. Gila. Jiao Chan, untuk membalas kehormatan biara kombat tuh mengatakan jalan ke istana Luoyang. Guan Yun nih, medan pertempuran ada tempat berbahaya. Tidak ada tempat bagi wanita sepertimu. Kita akan bersuka mengawal Anda dengan aman pergi dari tempat ini dengan beberapa prajurit kita, Nona Jiao Chan. Aku tidak takut mati, aku hanya berharap untuk melihat akhir dari sekejam Dongzu. Heh, tampaknya Nona Jiao Chan terlambat seperti kecantikannya. Baik, dia kota, sangat bertekad. Setuju, kita akan mengikuti petunjukmu, Nona Jiao Chan. Tentu tuan, ikuti aku. Oke. Langsung ya, kita kalahin para prajuritnya.
Dongzhuo yang lemah-lemah ini. Oke, udah mati semua lah. Song. Terus, bantai, 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 selang, selang. Lima, udahlah kalah lah, lah. Udahlah kalah lah. Nyerah aja nggak sih? Udah nyerah, nyerah. Menang. Oke, guys. Kayaknya sampai sini aja stage-nya. Gue bakal lanjut lagi di video berikutnya. Kalau kalian suka, kalian boleh like. Kalau kalian gak suka, kalian boleh dislike. Kalau kalian kasih kritik, saran, komen di bawah. Jadi kalian suka dengan channel ini, kalian boleh subscribe channel ini. And see you on next video. Dadah!